Oke Lur, kali ini saya berada di SD Muhammadiyah Sapen, Yogyakarta. Halo kawan-kawan semua, adakah yang putra-putrinya bersekolah di SD Muhammadiyah Sapen atau alumnus dari SD ini? Oke. Jadi saya di sini hanya akan memamerkan ini satu sisi pada SD ini, ada yang menarik bagi pandangan saya, pandangan mata saya, yakni lukisan ini. Nah, ini ada lukisan dinding, ini menggambarkan gambar bercerita mungkin ya, lukisan cerita atau gambar bercerita. Oke, jadi abaikan untuk simbol simbol Muhammadiyah katanya, kita amati gambarnya saja. Di sini ada gambar yang menarik, ada pantomim, polisi, anak mau sekolah, kemudian ada kerawitan dan lain sebagainya. Nah, ini menggambarkan keanekaragaman budaya atau kearifan lokal yang ada di Indonesia. Oke. Nah, ini di tepatnya di sebelah apa ini ya? Nah, sebelah tempat wudhu. Ini kan gedung ini ya, gedung multi yang bisa digunakan untuk sholat juga, sholat sama aja. Nah, ini ada gambar anak yang kemana, ada yang sedang bermain flying fox seperti itu. Tidak hanya ada satu bidang ya, ini yang paling ujung, kemudian yang sampingnya ada anak yang sekolah. Ini masih ambil dari belakang karena ada daun-daunan, ini agak susah. Nah, ini ada anak yang saling tolong menolong, ada temannya jatuh kemudian ditolong, ada gemar bersedekah infak, ada berwudu sholat. Nah, ini ada cinta kebersihan, membersihkan perpus, ada bermain olahraga. Nah, ini bisa jadi inspiratif dalam teman-teman menggambar ya. Oke, kita coba ke gambar yang satunya lagi. Oke, jadi abaikan simbol SD Sapennya ya. Kita ke gambarnya saja. Jadi teman-teman mau coba gambar, ini ada satu sumber inspirasi. Ada lomba fotografi, nah ini ada lomba melukis. Kemudian ada rasa empati, ini ada anak yang memberikan sedekah pada pengemis. Kemudian kita diajarkan membuang sampah di tempat sampah. Ada keanekaragaman budaya, ini Bhinneka Tunggal Ika, ada gambar burung garuda, bagus banget ini. Nah, ini ini dari sini harusnya. Ini ada gambar anak yang berjabatan tangan yang melambangkan persatuan. Ini ada gambar langit, bagus banget teman-teman. Ini bisa jadi inspirasi jika teman-teman mau mencoba menggambar nih. Lagi menggambarnya gambar bercerita. Maaf suaranya agak gaduh ya. Di sini ada burungnya. Nih, ada burung jalak uren. Ini ada satu pasang, makanya ramai. Oke, seperti itu ya. Tuh gambarnya seperti ini ya, bagus banget gambarnya. Kita coba ambil dari sisi sini, tidak begitu kelihatan, ambilnya dari sini. Ini ada tiga tempat ya, satu, dua, dan yang ujung kelihatannya cuma seperti ini. Ini gambarnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi saya urut ya, dari ketika kalian ke SD Sapen seperti ini, ketika kalian mau berwudu, samping dindingnya ada gambar seperti ini.
bisa buat inspirasi menggambar. Dan ketika kita maju gambar juga. Ini bukan promosi ya, bukan promosi sekolahnya ya, bukan promosi instansinya, tapi saya gambarnya ini bagus banget buat menggambar, buat teman-teman mencari inspirasi dalam membuat gambar bercerita. Ya, oke, kita coba foto dulu. Nah, itu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Cukup dulu. Terima kasih.